Ya, kolam renang biasanya berada di dataran rendah ataupun di dalam sebuah gedung. Namun, bagaimana jika berenang di atas gunung? Nah, di Semarang, Jawa Tengah ada sebuah tempat wisata yang menawarkan kolam renang yang belum tentu ditemukan di tempat lain. Nah, kolam ini berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Berenang di lokasi ini seperti berenang di atas awan. Ini menarik juga, menarik ya. Menarik juga ini. Jadi bisa menghayal begitu. Dan seperti apa sih bentuknya itu? Berikut liputannya untuk Anda. Objek wisata ini bernama Umbul Sidomukti di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang memiliki kolam renang alami di lereng Gunung Ungaran. Dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan diapit jurang di kedua sisi, berenang di kolam renang Umbul Sidomukti bagaikan berada di atas awan. Taman renang alam ini memiliki 4 kolam renang yang bertingkat satu sama lain. Airnya sangat jernih, sangat dingin, dan menyegarkan. Ada sumber mata air di tengah kolam yang berasal dari 2 sumber mata air di Gunung Ungaran. Kolam ini cukup mengasyikkan. Dinding kolam berbentuk lonjong dengan berbagai ukuran dan kedalaman ini dibuat dari tumpukan batu-batu yang masih tampak alami. Kolam renang tertinggi di Jawa Tengah ini terletak menonjol di tepi lereng, sehingga siapapun yang berenang dapat menyaksikan pemandangan luas di kejauhan, awan berarak, serta hamparan lembah dataran rendah Kota Ambarawa, Rawa Pening, dan Kota Ungaran. Pada akhir pekan, objek wisata ini selalu dipadati wisatawan yang ingin berenang atau hanya sekedar menikmati udara dingin. Kalau untuk ini Pak, fasilitas gimana Pak? Fasilitas lumayan enak lah. Sebenarnya saya ada outdoor yang juga ada berenang. Enak pokoknya. Selain berenang, di lokasi wisata ini juga tersedia permainan outbound dan flying fox. Lintasan flying fox dibuat menyeberang antara lereng bukit satu ke bukit lain. Di sejumlah lokasi objek wisata ini ada banyak tempat yang bisa dijadikan swafoto pengunjung, terutama lokasi yang memperlihatkan pemandangan ketinggian. Mbak, kesini sama-sama, Mbak. Mbak, apa sih yang direkomendasikan dari objek wisata ini? Ini kolam renangnya bagus. Bisa selfie. Terus objek wisata ini bisa direkomendasikan buat keluarga nggak? Bisa, keluarga, teman, untuk kantor juga bisa. Jika akhir pekan, harga tiket masuk wisata kolam renang Umbul Sidomukti Bandungan sebesar Rp13.000. Sudah sepaket dengan masuk objek wisata. Namun, bagi yang ingin menikmati wahana lain seperti flying fox, sepeda layang, hingga menunggang kuda, dapat membeli tiket terusan dimulai dari Rp20.000 per wahana. Eko Ardi, Semarang.